السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورة المائدة. فرمان الله، وهي orang-orang yang beriman، ingatlah sekiranya ada kalangan kamu yang menyeleweng daripada Islam، maka Allah akan melahirkan kumpulan yang mempertahankan Islam yang bercirikan Allah menyertai mereka dan mereka menyertai Allah. Mereka merendah diri kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan keperkasaan menghadapi orang-orang yang menentang. Mereka berjihad pada jalan Allah, bersungguh-sungguh mempertahankan dan menegakkan Islam, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah kurnia yang Allah berikan kepada sesiapa yang ia kehendaki, yang dipilih di kalangan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah itu maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya yang menjadi wali kepada kamu, kamu mestilah memberi wala kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Allah dan Rasul dan kepada orang-orang yang beriman yang patuh kepada Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, kewajipan ruh, jasad dan harta benda,
dan sesiapa yang berwalikan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut, maka sesungguhnya kumpulan hati yang menegakkan ajaran Allah itulah yang mendapat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Yang dihormati saudara pengerusi, yang dihormati timbalan presiden, naik-naik presiden, ketua dewan ulama Musliman dan pemuda, semua ahli jatuh muka sepak pusat, pesuruhjaya negeri, tokoh-tokoh lama PAS, rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat, Keadilan dan EP, pesuruhjaya PAS Negeri Perak dan seluruh anggota Perhubungan Negeri Perak, pemimpin kawasan Kuala Kangsar selaku tuan rumah, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Apa arti kita menyambut ulang tahun 63 tahun penubuhan Parti Islam Malaysia PAS? Apa makna daripada 63 tahun ini? Wajib kita ingat 63 tahun adalah usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Apa yang ada di sebaliknya? Islam tidak mati dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya tidak boleh dipadamkan, kerana ia adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Walaupun tidak ada rasul dan nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita beriman dengan keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kesinambungan perjuangan Islam diteruskan oleh kumpulan Islam yang dilahirkan oleh Allah mengikut ayat yang dibaca itu. Ketika berlakunya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin-pemimpin kabilah Arab yang paling jahiliah murtad dan bangkit memberontak mengangkat senjata untuk menjatuhkan kerajaan Islam yang ditegakkan di Al-Madinatul Munawwarah. Kebangkitan Riddah disokong oleh golongan munafikin yang berada di dalam masyarakat Islam, disokong oleh golongan ahli kitab yang mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Islam, disokong oleh dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Mengikut adatnya, Islam tidak ada lagi. Di saat ini bangkit Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan ucapan di dalam Masjid Nabawi, antara lain menegaskan, ayuhan nas fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut.
Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a. Wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Yang bermaksud, wahai tuan-tuan, ketahuilah, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan sesiapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup, tidak mati sekali-kali. Dan tiadalah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain yang telah meninggal dunia. Adakah sekiranya Muhammad mati kerana usia yang sudah tua, mengikut ajal kebiasaan, ataupun Muhammad dibunuh? Maka tumit-tumit kamu berpusing, berpaling tadah daripada Islam. Sesiapa yang tumitnya berpusing, dia tidak boleh memberi mudarat sedikit pun terhadap Allah. Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur di atas nikmatnya. Nikmat yang lebih besar ialah nikmat Islam. Nabi SAW meninggalkan dua pesaka. Pesaka ilmu yang dipelihara oleh Allah, yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan peringatan, menurunkan ajaran yang terkandung di dalam Quran ini, dan kamilah yang memeliharanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrain lam tadillu ba'di abada ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat sekali-kali selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat generasi awal adalah kumpulan Islam yang pertama yang memenuhi ciri kumpulan Islam yang ditetapkan acuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi menyambungkan risalah, mesej kerasulan Islam yang dinyatakan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad malaikat menjadi rahmat kepada seluruh alam. Para ulama membahagikan seluruh manusia yang ada di dalam alam ini kepada tiga kumpulan, tiga umat: ummah da'wah, ummah ijabah, dan ummah ittiba'. Ummah dakwah ialah seluruh manusia, Islam dan bukan Islam. Menjadi tujuan kita untuk menyelamatkan mereka semua, termasuk kalangan bukan Islam, untuk menegakkan Islam yang adil kepada seluruh manusia,
tanpa paksaan dalam agama. Ummah ijabah ialah umat yang telah menganut Islam. Mereka perlu menjadi contoh kepada seluruh manusia. Ummah ittiba ialah mereka yang mendukung perjuangan Islam, menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berjaya memadamkan api murtad. Kumpulan murtad dikalahkan. Islam menghadapi dua kuasa besar, dunia Parsi dan Rom. Kuasa besar yang paling berkuasa di zaman itu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kedua-dua kuasa besar ini jatuh dan tumbang. Ketika tumbangnya dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, Khalifah Umar radhiyallahu anhu menegaskan dalam ucapannya, "Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam, wa mahma nabtaghil izza bighayri ma a'azzanallah adallanallah." Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan lain daripada Islam, nasai kita menerima hukuman yang hina. Hina dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Islam ditegakkan di zaman keemasan. Menegakkan negara yang berdaulat dan masyarakat yang paling majmuk dalam sejarah manusia. Di timurnya alam Melayu, benua India. Di baratnya Spanyol, pantai barat Afrika. Di utaranya Asia Tengah, termasuk Moskow, ibu negara Rusia hari ini. Di selatannya Afrika Tengah. Di zaman tidak ada kemudahan alat yang canggih, Islam boleh memerintah selama 1300 tahun lebih. Bukan penduduk negeri semuanya menganut Islam. Di negeri-negeri yang diperintah oleh Islam ini, masih ada gereja yang dibina sebelum kedatangan Islam. Masih ada kuil-kuil yang dibina sebelum kedatangan Islam. Masih ada penganut-penganutnya. Mereka menerima kerajaan Islam lebih adil daripada kerajaan bangsa mereka sendiri. Apa yang kita alami pada hari ini? Islam dalam keadaan penganut-penganutnya sangat lemah. Puncanya tidak lain dan tidak bukan kerana penganutnya meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan petunjuk-petunjuk Islam, mukjizat yang ada di dalam Al-Quran Karim. Setelah berlakunya, umat Islam terpengaruh dengan tamadun barat, tamadun ilmu politik, ekonomi, sains dan teknologi. Barat yang mengambil tamadun Islam di zaman kegemilangannya, maju dalam tamadun kebendaan, tamadun lahiriah,
meninggalkan akidah, iman dan akhlak, dosa dan pahala, perhitungan hari akhirat yang ada di dalam ajaran Islam. Umat Islam yang meninggalkan ajaran Islam menjadi lemah dalam keadaan yang sangat lemah, dijajah dan diperintah. Berlaku apa yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tad'a alaikum al-umam kama tad'a al-akalatu ala qashatiha aw min qillati nahlu yawma idhin ya Rasulullah. Qala la bal antum kathir walakinnakum ghusa'un ghusa'il sayl walayanza'anna Allahu al-mahabata minkum fi qulubi aduwikum walayanza'anna Allahu fi qulubikum al-wahn. Wa qala qailun mal wahn ya Rasulullah? Qala hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut. Kamu umat Islam akan diratah, dikeliling kamu oleh umat-umat yang lain yang menjadikan kamu laksana laut hidangan yang lazat. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, adakah jumlah kita di masa itu sedikit? Jawabnya, tidak, ramai. Hari ini 1.5 bilion umat Islam, 1.500 juta umat Islam di seluruh pelosok dunia. Tetapi jumlah yang ramai itu laksana sampah, salap dan buih yang dihanyut oleh air banjir. Allah menghilangkan rasa haibat terhadap kamu yang ada di dalam hati musuh-musuh kamu. Allah campakkan ke dalam hati-hati kamu penyakit aluhan. Lalu seorang bertanya, apa aluhan itu ya Rasulullah? Jawabnya, kasihkan dunia dan takutkan mati. Kasihkan harta, kasihkan pangkat, kasihkan kekuasaan, kasihkan itu semata-mata tanpa peduli melaksanakan tanggungjawab dan perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Ini penyakit yang melanda umat Islam. Namun Allah menjanjikan cahaya Allah yang dinamakan Islam ini tidak padam. Ubunnya terus menyala menerangi seluruh pelosok alam. Akan ada kumpulan Islam, akan ada parti Islam. Maka penubuhan parti Islam 63 tahun yang lalu adalah kesinambungan kepada janji Allah yang menegaskan ada kumpulan Islam yang mempertahankan Islam dan menegakkan Islam. Dengan sifat-sifat yang tersebut, penubuhan parti Islam Semenjak adalah mata rantai kumpulan Islam yang ditubuhkan dahulu daripadanya. Sejak zaman wafatnya Nabi SAW disambung oleh kumpulan-kumpulan Islam termasuk di rantau Asia Tenggara ini. Islam yang datang ke Asia Tenggara adalah Islam yang berdaulat, Islam yang memerintah negara, Islam yang telah berjaya mengislamkan masyarakat, bukan Islam yang ada di rantau ini. Tanpa paksaan,
keadilan Islam dan cahayanya diganggu oleh kedatangan penjajah. Penjajah barat yang datang ke sini dengan semangat hasad dengki untuk menakluk. Perlu dipahami kedatangan Islam berbeza dengan kedatangan penjajah. Para ulama menyebut al-futuhatul islamiyah, pembukaan Islam, berbeza dengan kedatangan penjajah al-istimar, imperialism. Di sana ada perbezaan di antara al-futuhat al-islamiyah dengan imperialisme. Penjajah datang untuk menakluk, memperhambakan rakyat, menangkap rakyat untuk dijual jadi hamba abdi, mengangkut hasil bumi untuk kekayaan mereka. Kedatangan Islam membebaskan rakyat daripada pemerintah yang zalim di masa itu. Rakyat menerima Islam kerana adilnya, kerana baiknya, menangani rakyat dan hasil bumi dengan baik. Tiba-tiba diganggu oleh kedatangan penjajah. Penjajah yang menjatuhkan kerajaan Islam itu ditentang oleh kumpulan Islam dari seluruh alam Melayu. Kaum-kaum yang menganut Islam di kalangan Jawa, Banjar, Bugis, Minangkabau, Aceh dan lain-lain berkumpul untuk menentang penjajah. Wujudnya masyarakat-masyarakat berbagai kaum di Perak sebenarnya adalah perjuangan untuk menentang penjajah. Bermula dari kejatuhan Melaka 1511, kedatangan Belanda, kedatangan Portugis, Belanda dan Inggeris, penubuhan Partai Syarikat Islam 1908. Di Indonesia ditubuhkan cawangan-cawangan di seluruh alam Melayu, diharamkan oleh penjajah, satu demi satu diharamkan, berakhirnya penubuhan Parti Islam 1908. Kita adalah mata rantai yang melangsungkan perjuangan. Kita mempunyai satu kewajipan untuk menunjukkan Islam adalah rahmat kepada seluruh alam. Islam menghadapi cabaran yang getir dalam pergerakan politik antarabangsa. Kemenangan Islam diganggu gugat. Semua kumpulan Islam dianggap pengganas. Bermula dari kumpulan yang mengangkat senjata yang sungguh-sungguh ganas, sehingga kumpulan Islam yang memiliki pilihan raya melalui demokrasi dianggap ganas juga. Kita menghadapi gejala Islamofobia. Islam sedang dipitnahkan. Kemarahan yang diganggu gugat oleh kuasa penjajahan baru, kuasa-kuasa besar dunia yang menggunakan kerajaan-kerajaan yang memerintah, yang dipacau oleh mereka ketika dikatakan mencapai kemerdekaan, yang meneruskan agenda mereka bagi menghalang Islam kembali semula memimpin dunia. Islam yang dihalang itu mara kembali. Dakwahnya berkembang di seluruh pelosok dunia. Gerakan politik melalui pilihan raya
sekiranya demokrasi diadakan secara tulen, bukan demokrasi tipu, kumpulan Islam boleh menang di Algeria, menang di Tunisia, menang di Mesir. Kemenangannya dinafikan dalam keadaan yang begini rupa. Mah dan ahli-ahlinya wajib beristiqamah mengikut jalan yang betul, memilih pendekatan damai hendaklah diutamakan. Maka PAH memilih demokrasi. Munculnya kumpulan-kumpulan yang katakan ganas itu adalah kesilapan langkah musuh-musuh Islam yang rakus menentang Islam. Bukan Islam yang sebenar. Untuk mendirikan negara Islam mestilah dimulakan dengan asas yang teguh dan kuat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan asasnya dengan menggabungkan orang-orang Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar, mengajak orang-orang Yahudi di Madinah yang bukan Islam, mengajak orang-orang Kristian di Madinah bertahaluf, bersepahaman dengan Islam, dan mengizinkan orang-orang munafik datang ke masjid, tak dikacau mereka, menjadikan damai adalah permulaan dalam hubungan antara bangsa. Pendekatan inilah yang telah berjaya memarakkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Dalam suasana yang getir ini, kita wajib bersabar dan beristiqamah. Kerana itulah kita memilih istiqamah tema kepada muktamar kita. Allah menyuruh Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun yang sangat zalim, membunuh anak-anak yang dilahirkan, menyembelih anak-anak lelaki yang dilahirkan, membenarkan anak-anak perempuan sahaja, menggunakan harta kekayaan untuk menyesatkan manusia. Allah berfirman, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adhab al alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Surah Yunus. Dan berkatalah Nabi Musa memanjatkan doa kepada Allah, diaminkan oleh Nabi Harun. Musa berkata, wahai Tuhan, engkau beri pada Fir'aun dan pendukung-pendukung perjuangannya kekayaan harta benda yang banyak. Dengan kekayaan itu mereka menyesatkan manusia daripada jalanmu. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka, tutupkanlah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman, mereka tidak percaya. Malaikat setelah mereka melihat azab yang pedih, Tuhan menjawab dengan firman-Nya, wahai Musa dan Harun, doa kamu berdua diperkenankan, diterima.
syaratnya kamu berdua mestilah istiqamah, berada di jalan yang betul, landasan yang betul, dengan menyeleweng. Jangan ikut jalan orang-orang yang tidak mengerti, yang tak mengerti, yang mahu kemenangan yang cepat, kemenangan yang mentah, kemenangan yang tidak masa, kemenangan yang gogoh, dan yang putus asa, merasakan Islam tidak boleh menang, lalu hanyut ke sana kemari. Kita wajib beristiqamah. Marilah dalam usia 63 tahun penubuhan parti kita, teguhkan istiqamah ini bersama dengan peningkatan ahli-ahli yang makin ramai. Walaupun ada yang gugur, yang luruh, yang turun, yang melarikan diri, yang datang lebih ramai. Ini keistimewaan perjuangan kita. Cukup sekali itu. Mudah-mudahan perhimpunan ini diberkati oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.